Qala Sayyiduna al-Imam al-Arif billah Idrus bin Umar al-Habsyi radhiyallahu an inna barakata mujalasatil akabir ta'udu walau ba'dahin. Ketika kita duduk bersama dengan orang-orang besar, orang-orang saleh, orang-orang ulama, keberkahannya suatu saat pasti akan kembali kepada kita dan keluarga kita. Walaupun ada jarak, walaupun ada jarak. Wala yaqulul insan inni lam ara anni hasaltu syai'an wala waqa'tu 'ala syai'. Jangan sampai seseorang mengatakan saya tidak melihat sesuatu itu ada keberhasilannya. Sudah duduk bersama dengan orang saleh merasa tidak dapat apa-apa, jangan sampai begitu. Karena duduknya saja sudah beruntung. Jadi tidak bisa kemudian dianggap sebagai kegagalan. Fa inna man jadda wajada wa man sara 'ala ad-dardi wasala. Barang siapa yang sungguh-sungguh dia akan mendapatkan. Wa man sara 'ala ad-dardi, barang siapa yang berjalan sesuai dengan jalurnya pasti dia akan sampai. Hanya proses waktunya yang mungkin berbeda antara satu dengan yang lain. Wal ghalib anna ziyadah al-hasilah lis-saliqin tariqin tariqin la takunu khufiyah. Umumnya tambahan yang didapat dari orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah itu perkembangannya samar, tidak terlihat. Wa ma mithaluhu ila kaziyadatil waqi'ah fin namiyat minal hayawanat wal asyjar. Pertambahan keberkahan yang dimiliki oleh orang yang suka hadir di majelisnya para wali dan orang saleh itu seperti perkembangan yang ada pada binatang dan pohon. Kalau kita ketemu setiap hari seperti seolah-olah tidak ada perkembangannya, tapi ternyata tiba-tiba kita setelah satu tahun melihat dia besar. Tapi kalau setiap hari ketemu, belum tentu kita merasakan dia berkembang. Karena memang sama. Fa'innaka tara masalan as-sabiqu la yaumin ka yaumil ladzi qabla. Kita melihat anak kecil hari ini seperti kemarin sama. Besok seperti hari ini sama. Tapi tidak terasa ternyata ketika suatu saat pandangan kita mungkin lepas sejenak melihat sudah besar anak. Wala tadhharu laka fihi ziyadah. Jadi perkembangannya itu tidak bisa dilihat oleh mata, tapi perkembangannya itu sangat lembut, perkembangannya sangat halus, tapi pasti. Itulah kalau perkembangan seseorang ketika berkumpul dengan orang-orang saleh. Wa nakhlatu mathalan kadzalik wala syakka fi anna an-numuwa waqi'un walakinahu khafi. Pertumbuhannya ada tapi sangat samar. Wa amma ziyadah al-jaliyah al-wadhihah al-zahirah fa hiya nadiratun. Perkembangan yang kelihatan mata cepat sekarang dengan besok perkembangannya sudah jauh berbeda itu sangat jarang. Illa ala jihati kharqil 'adah, kecuali pada orang-orang yang memang kharij. Wa amma ziyadah al-jaliyah falyalzam al-'abdu buddahul lazim wa yantadhir fadlallah. Karena maka manusia harus bersabar menunggu keutamaan Allah, tapi pasti datang. Pasti datang, karena kumpul dengan orang soleh itu dampaknya pasti. Hanya mungkin itu adalah untuk menguji keistiqomahan kita agar senantiasa bersama dengan orang-orang soleh, maka perkembangannya disamarkan biar kita tetap selalu bersama. Inna lirabbikum fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arrudu laha wa ta'arrud yakunu bitashmi. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan nafahatnya, maka berbondong-bondonglah kalian untuk meraih nafahat. Bagaimana cara meraihnya? Jadi meraih nafahat Allah itu adalah dengan cara at-tashmir. Apa itu at-tashmir? At-tashmir kita adalah kesungguhan fi marbotil aliyil kabir, kesungguhan dalam meraih keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala.